Kamu bisa milah-milah jenis pakaian untuk masuk ke dalam mesin cuci kan? Lah ini bukannya servis cuci mobil ini? Ya Allah kok, kalau mau pakaian, kok mendingan buka bisnis laundry. Emang orang cari kayak saya bisa gitu kok jadi tempat laundry? Tuh, ngomong laundry aja susah. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Mama! Saking miskinnya, gue cuma punya satu seragam sekolah. Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Jadi bos, kaya raya, hidup bahagia. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Ya kalau raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih? Gue nggak nyangka, ternyata punya karyawan segini ribetnya. Yang namanya orang pakai celana panjang atau celana pendek, di dalam celana itu pasti ada kolornya. Ah, ada kan kolornya? Nggak usah lama-lama. Giliran gue yang jadi bos, gue baru sadar ternyata karyawan itu emang banyak yang geblek. Apa alasannya bikin usaha di sini? Maksudnya ini jadi saingan bisnis yang gak sehat dong, Mbak. Yang kamu takutin itu apa? Kenapa jadi lecek gini ya? Biasanya gak pernah kayak gini loh. Sebenarnya kalian bisa kerja apa kagak? Masa di laundry gua ada celana dalam kayak model begini? Emang saya suruh bolong? Hah? Buse orang kalau ijazahnya daun. Kok todungku sama Joni? Gelus kok. Boleh nyuci pakai tangan lagi. Koko beliin mesin cuci, Bang. Sayang banget sama Mama. Kok ngeliatin mulu sih? Mending Mas liatin saya. Kenapa kamu telat lagi, Ujang? Tadi teh angkot saya nabrak tiang listrik, iya. Tiang listriknya baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Kang.